Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam YouTube channel Ustazah Iza. Sebelum memulakan pembelajaran kita pada hari ini, mari ikut Ustazah untuk membaca doa penerang hati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alayna حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. Baiklah, Ustaz akan teruskan dengan tajuk pembelajaran kita pada hari ini dalam subjek Akidah Tahun 2. Pelajaran 1. Beriman kepada Malaikat. Malaikat adalah merupakan makhluk Allah SWT yang dicipta daripada cahaya, yaitu Nur. Bilangan malaikat yang wajib diketahui 10 sahaja. Beriman kepada malaikat ertinya percaya bahawa malaikat ialah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai tugas masing-masing. Malaikat sangat taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Hukum beriman kepada malaikat adalah wajib. Kufur bagi sesiapa yang tidak beriman dengan malaikat. Beriman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua. Sekian sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.